Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat taniku dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap sehat, sukses, mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan kasih lihat pada kalian bahwasanya tanaman yang terserang keriting bule atau virus gemini, kalau saya itu akan saya lakukan sejak dini, saudaraku. Karena penyakit keriting bule atau virus gemini itu sudah bisa terdeteksi dari awal ya, itu sudah kelihatan tanda-tandanya, virus gemini itu sudah kelihatan. Oleh karena itu akan saya kasih lihat yang keserang keriting bule ataupun virus gemini. Kalau pertumbuhannya normal kan seperti ini, daunnya mulus dan buahnya ini bunganya sudah ada, jadi ini normal. Dan yang itu adalah sulaman. Kita lihat yang keserang virus, kita cari saja. Kemarin itu saya lihat ada yang kena keriting bule atau virus gemini. Ini yang kecil-kecil ini ya, karena ini adalah sulaman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sebelah sana itu loh. Ini juga sulaman, ini kecil. Ini kalian bisa lihat sendiri, tanaman ini terserang virus gemini, jadinya itu daunnya keriting seperti ini. Ini disebabkan oleh virus ya. Nanti kalau ini dibiarkan, saudaraku, nanti kalau ini ada kutu kebul, nanti bakal nemplok. Misalkan ini ada kutu kebulnya ya, kutu kebulnya hinggap ke sini, nanti ini juga akan terinfeksi oleh keriting gemini. Oleh karena itu, kalau saya ini saya cabut sejak dini, saudaraku, ini saya cabut saja. Dan lebih baik ini saya biarkan kosong daripada nanti ini menular. Nah, karena ini nanti kalau saya biarkan ya, pertumbuhannya juga akan kerdil dan penampakannya itu warnanya, daunnya itu coraknya seperti ini. Jadi lebih baik itu saya cabut saja. Nah, yang ini sudah terinfeksi oleh keriting gemini atau virus gemini, keriting bule ini sudah terinfeksi. Kalau sudah seperti ini ya harus segera dicabut saja, saudaraku, ini daripada nanti ini menular ya. Walaupun ini sebenarnya juga dia juga tumbuh ini, tapi ini daripada nanti ini ditularkan oleh virus gemini, itu lebih baik ini dicabut saja. Nah, seperti ini, daripada ini nanti nular ya. Makanya itu tanaman saya kemarin, saudara saya bertanya, "Mbah, tunjukkan yang kena virus, Mbah, atau keriting bule." Ya, makanya tidak ada, saudaraku. Karena ya sudah saya cabuti sejak dini, ini sudah saya cabuti. Jadinya itu tidak ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu. Tidak ada ya. Karena pada tanam kali ini di musim penghujan itu banyak patetan, saudaraku. Ini juga enggak ada ini. Karena ini sulamannya kurang, sudah telat. Jadi lebih baik saya biarkan kosong, nanti kalau ada bibit tomat ya saya tanami tomat ya. Kemarin sudah saya kasih lihat untuk mengendalikan patetan. Itu alhamdulillah patetannya sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya saja itu bibitnya kurang, jadi ya ada beberapa yang kosong, nggak ada tanamannya. Jadi nanti akan saya tanami tomat kalaupun ada bibitnya ya. Kalau pertumbuhannya normal ya sudah segini, saudaraku. Kalau pertumbuhannya normal ya, tidak sulaman. Nah, intinya hanya gitu, saudaraku ya. Virus gemini itu saya pelajari itu belum ditemukan obat yang 100% tokcer atau 100% itu ampuh untuk mengendalikan virus gemini atau keriting bule. Ya, jalan satu-satunya ya kita cabut saja, saudaraku, seperti ini.
biar tidak menjalar kemana-mana karena ditularkan oleh kutu kebul. Kalaupun sudah ada serangan kutu kebul yang menularkan virus gemini ataupun kriting bule, itu semprotlah dengan insektisida berbahan aktif diaventuron, atau merek dagangnya bisa menggunakan Agus ataupun Pegasus. Itu bahan aktifnya itu diaventuron ya, khusus untuk kutu kebul. Kalau untuk kutu trip, senjata pamungkas saya tetap Demolis, merek dagangnya Demolis, bahan aktifnya itu Abamectin. Jadi semua insektisida itu ada sasaran targetnya, saudaraku. Walaupun biasanya untuk ulat juga bisa, untuk belalang juga bisa, tapi sasaran kuatnya itu biasanya itu hanya satu, saudaraku ya. Gunakanlah bahan aktif diaventuron untuk kutu kebul ya, biar tanaman ini tidak tertulari oleh virus gemini atau kriting bule. Oke saudaraku ya, sampai di sini saya akan melanjutkan aktivitas saya ini mumpung masih pagi ya, karena nanti saya bakalan ada acara buat channel liburan bersama teman-teman, ya katakanlah shooting gitu saudaraku ya, untuk membuat channel liburan. Apakah kalian sudah mengunjungi channel saya, saudaraku, channel liburan? Karena di situ pemerannya adalah saya sendiri bersama dengan teman-teman. Oke, sampai di sini saudaraku ya. Semoga kalian tetap sehat, sukses, mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah. Amin. Salam dari Mbah No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.